Jadi asas cukai kita masih rendah 11%. Dan ini jauh lebih rendah dari Thailand. Asas cukainya 16.4%. Atau Singapura 12.6%. Sebab itu tugas kita itu lebih mencabar. Kerana dengan asas cukai yang rendah dan bilangan syarikat yang membayar cukai pun relatif rendah bagi syarikat-syarikat yang ada di negara kita. Umpamanya dari 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, kurang dari 0.5 juta itu yang membayar cukai, 435,000. Ini maknanya kurang daripada 29% syarikat berdaftar yang membayar cukai. Saya sentuh atau singgung hal-hal sedemikian untuk menjelaskan betapa mendesak dan perlu kecekalan, kecekapan, kepantasan, pengurusan dan pendirian rakan-rakan dan keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menjalankan tugas, mengingatkan bahawa jumlah yang bayar itu kecil dan hasilnya itu sangat diperlukan, bukan saja untuk menjamin pertumbuhan negara tetapi untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Kenapa begitu, pada tahun 2023 saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kerana lembaga hasil berjaya mencipta sejarah baru kutipan cukai 183.34 bilion. Maknanya lebih dari 7.8 bilion ringgit atau 4.49% dari jumlah kutipan tahun sebelumnya.